돼서 이렇게 구성을 만들었는지. 내가 선수가 먼저죠. 내가 선수를 뽑으면서 저희가 솔직히 영상으로 뽑았기 때문에 정말 100% 확신이 없었어요. 그래서 트라이옷을 남겨두고 제가 바로 그 전날에 캄보디아를 갔다 온 거잖아요. 내가 직접 보고 그때 판단을 나오는데 캄보디아 가서 동남아시안 게임을 보면서 아 정말 확신을 제가 가졌습니다. 이 정도면은 통한다. 코치 스텝한테도 통한다. 자신 있다. 우리 아웃사이드 히트를 뽑자. 근데 상당히 고민이 많았죠. 막 변수가 있을 때 마무리 될 때까지 잘 한번 해보겠습니다. Red Spark kini sedang ditakuti-takutinya. Megawati dan kawan-kawan penuhi permintaan legend Korea. Berterima kasih telah mengalahkan Gilstead. Kemenangan Red Spark dalam lanjutan Liga Voli Korea sangat diharapkan oleh satu pemain. Red Spark berhasil melanjutkan tren kemenangannya saat merampungkan laga ketiga putaran ke-6 dengan hasil manis. Mega tampil menghadapi pemuncak klasemen Hyundai Hillstead. Meski demikian, hal itu tak menyurutkan mentalitas Red Spark sebagai tim tamu dalam meraih kemenangan dalam laga ini. Mega dan Gia menjadi tumpuan utama Red Spark dalam mendulang poin. Kolaborasi keduanya selama menghadapi Lee Dahyun dan kolega menghasilkan total 60 angka. Gia sendiri menjadi pemain tersubur dengan mencetak 31 poin. Torehan outside hitter asal Amerika ini terpaut 2 poin lebih banyak dibanding dengan Mega. Dengan kemenangan ini Red Spark semakin yakin mengukuhkan posisi mereka di peringkat ketiga klasemen. Siapa sangka jika hasil manis Red Spark hari ini sangat diharapkan oleh Pink Spider. Tim yang diperkuat oleh penyerang legendaris mereka, Kim Yongkong itu, memang secara rival terdekat Hillstead. Dengan hasil ini, langkah Pink Spider memuncaki klasemen sementara kembali terbuka. Hal itu diungkapkan oleh sang kapten itu sendiri. Aku berharap Red Spark bisa mengalahkan Hillstead dan mereka bisa melakukannya, ungkap Kim Yongkong. Dalam kesempatan yang sama, ia tak menampik bahwa kekalahan dari Red Spark sebelumnya telah membawa pengaruh buruk bagi timnya. Kami telah kalah dari Red Spark dalam laga terakhir. Kami menang pada hari itu. Kami bisa mengambil alih posisi puncak klasemen. Tapi maaf, tapi kami kalah dari atmosfer tim ini tidak baik. Red Spark sendiri menjadi tim yang menakutkan di masa-masa akhir fase reguler ini. Hingga laga ketiga, Red Spark belum terkalahkan dengan sudah menumbangkan dua kandidat juara yakni Hillstead dan Pink Spider. Satu korban lainnya adalah Haipas yang merupakan juara bertahan musim lalu. Kemenangan atas Hillstead ini membuat Mega dan kawan-kawan semakin dekat untuk mengamankan satu tempat di semifinal. Kim Yongkong memuji Megawati dan menyebut Megawati punya tembakan spike yang bagus. Mega telah berubah dari pemain voli dengan kemampuan menyerang yang baik menjadi pemain voli yang hebat. Bahwa kedua tim memainkan pertandingan yang hebat dan terlepas dari menang atau kalah, pertandingan seperti itu. Seperti aku dengan bahwa Mega tampil mengesankan, mimpi Red Spark melaju ke musim semi akan menjadi kenyataan dengan tingkat keberhasilan serangan lebih dari 50% dengan Gia dan Mega masing-masing mencetak 14 dan 23 angka. Bahkan dengan anggota tim yang baik, musim semi selalu membuat Red Spark frustasi. Red Spark menghadapi krisis besar ketika pemain asing mereka, Samantha Middlebone dari Amerika pada musim 2016-2017 meninggalkan tim karena alasan pribadi. Namun pemain asing baru, Alena Baxma, yang direkrut secara tergesa-gesa sebelum awal musim, muncul sebagai gadis yang beruntung dengan menduduki peringkat pertama dalam mencetak poin. Han Suji dari GS Caltech yang bertransformasi dari seorang setter menjadi pemblokir tengah juga menempati peringkat ketiga dalam pemblokiran. Berkat penampilan luar biasa Alena dan Han Suji, Red Spark menempati posisi 3 pada babak reguler dan meraih tiket terakhir ke babak playoff. Namun setelah musim itu, Red Spark putus hubungan dengan bola voli musim semi selama 6 musim berturut-turut. Sebelum berdirinya iPaper, divisi Liga Voli Korea Putri yang beroperasi di bawah sistem 6 tim memiliki aturan tak tertulis bahwa tidak ada tim yang bertahan di divisi terbawah selama dari 4 musim. Namun Red Spark menjadi pemain pertama di divisi Putri Liga Voli Korea yang gagal lolos ke babak playoff selama 5 musim berturut-turut. Musim lalu mereka juga gagal melaju ke semi playoff dengan selisih 1 poin, memperpanjang rekor buruk mereka. Namun bukan berarti Red Spark gagal merekrut pemain asing yang menyumbangkan separuh serangan tim. Di sisi lain, media populer Korea mengakui malu karena pernah menganggap sebelah mata kemampuan Mega. Kini mereka akhirnya mengakui salah satu media populer Korea Selatan malu karena pernah menganggap Mega tak akan dapat bersaing dengan pemain lainnya. Media terkenal asal Korea Selatan ini mengaku malu karena pernah meremehkan penampilan Mega. Performa Mega bersama Red Spark di Liga Voli Korea musim ini cukup memukau usai dirinya selalu menjadi andalan sang pelatih. Bersama pemain asing lainnya, Mega menjadi penyumbang poin terbanyak untuk Red Spark. Tak hanya itu, Mega dan kolega juga sedang dalam tren positif 6 kemenangan beruntun.
Pencapaian ini merupakan pencapaian Red Spark untuk sementara, dan ia bercokol di urutan ketiga klasemen Liga Korea dan hanya perlu satu kemenangan lagi untuk lolos ke babak playoff musim semi. Jika berhasil mencapai babak playoff, maka ini merupakan prestasi terbaik bagi Red Spark yang terakhir kali mencapai situasi itu pada edisi 2016-2017. Performa memukau Mega di musim pertamanya bersama Red Spark menuai desak kagum dari berbagai pihak, salah satunya media Korea Oh My Star. Mereka sebelumnya tak memperhitungkan kemampuan Mega dan menganggap Mega tidak akan dapat bersaing dengan pemain lokal, performa tim-tim ASEAN. Namun di cabang olahraga voli putri, Korea tidak pernah menganggap Indonesia sebagai lawan, tulis Oh My Star. Akan tetapi anggapan mereka selama ini ternyata salah. Skill Mega jauh melebihi ekspektasi para penggemar bola voli. Mega yang tampil unik dalam permainan berhijab ini bersaing sejajar dengan pemain luar negeri. Mereka juga mengungkap bahwa pihak-pihak yang pernah meremehkan Mega seharusnya merasa malu. Performa Mega membuat malu sebagian penggemar bola voli yang memperkirakan dia akan kalah bersaing dengan pemain lokal. Di akhir artikel tersebut, mereka berharap akan ada talenta berbakat lainnya dari Asia Tenggara seperti Mega yang bisa berkarir di Liga Korea. Karena performa Mega yang luar biasa, setiap klub akan mencari mutiara seperti Mega di kalangan spiker Asia Tenggara di ASEAN Quarter Draft musim depan, tutupnya. Pada kesempatan ini juga salah satu fans Megawati dari Thailand meminta tanda tangan pemain asal Indonesia itu. Ia pun melayani dengan penuh sopan santun ala orang Indonesia. Mengingat Mega pernah bermain untuk tim negeri Gajah Padang Supreme Kolonburi, Liga Voli Korea menjadi saksi dari aksi-aksi gemilang Megawati, pemain baru yang mampu mengukir prestasi luar biasa di lapangan.